Kita langsung saja panggil ini dia, Benny Congkak. Gimana kabarnya? Baik ini. Aku turun dulu ya. Iya. Wow. Naik piring terbang. Mas Benny, kayak naik UPO. Emang ini piring terbang? Oh, piring terbang. Piring terbang. Saya kirain piring seng tadi. Aku boleh duduk? Boleh dong. Aku boleh duduk? Boleh dong. Gimana kabarnya? Baik. Kan kalau sama Mas Benny terus kayak gini. Mas Benny! Kayak moncong bebeknya. Boleh kududuk? Boleh kududuk? Boleh dong. Boleh nyaku duduk? Boleh dong. Boleh nyaku duduk? Boleh dong. Duduk, naik. Duduk, duduk. Nah, ini rumah saya. Naik apa? Ini UPO. Naik UPO? Lewat mana? Ini lewat Tanah Abang. Lewat Tanah Abang. Ya. Muter-muter di mana? Di atas Tanah Abang aku muter-muter, iya. Oh, terus gimana? Kulihat banyak kali orang dagang di bawah tuh. Oh. Aku turun situ. Turun. Iya, ternyata saya nyasar. Nyasar. Naik lagi lah. Oh, naik lagi. Naik lagi aku puter-puter lagi. Puter lagi. Kok bisa ketemu di sini? Ya, aku dikasih tahu sama satpam. Oh, lagi di atas. Hah? Lagi di atas. Lagi di atas. Satpam ngasih tahu. Eh, turun katanya gitu. Turunlah. Iya, iya, iya. Aduh. Apa kabar Om Benny? Baik. Kenal apa, siapa? Kenal. Siapa? Denny. Denny. Kok Denny? Bukan Denny. Oh bukan ya? Narji. Gimananya nih? Ada apanya nih? Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Terus aku kemarin mau diapain aku nih? Katanya kamu nyari. Jadi gini. Kayak mananya itu? Aku tuh kemarin tuh sebetulnya mau cari bakat-bakat baru itu, Le. Kebetulan kan aku punya apa yo? Manajemen. Ya aku punya manajemen, aku lagi cari bakat-bakat baru. Sudahlah, aku bilang jangan bertembur, kok masih bertembur juga. Biasa lah, Lek, tiap tahun tuh kita harus punya regenerasi barunya itu. Oke. Kayak klien-klien nih kan. Klien-klien ini kan bagus. Kulihat di TV tuh tiap hari klien tuh lucu. Nah, makanya aku tertarik kemarin mau ketemu klien nih. Apa namanya itunya ya? Kayak gitunya apa namanya itu ya? Om Benny kenapa jadi Betawi? Benny, Om Benny gimana? Benny Congkak. Udah berhasil? Namaku Benny Congkak. Iya, Benny Congkak. Singkatannya Bengkak. Benny Congkak. Oh, Bengkak. Bengkak. Oh, Bengkak. Iya. Oh, iya. Gak bisa, depannya aja disikat. Apa? Benny Congkak, Ben sama... Janganlah. Lain lagi artinya tuh. Oke, Om Benny, gimana talent manajemennya? Udah berhasil dilatih sama Om Benny? Udah, Le. Makanya tiap hari ini kan aku kekurangan pemain aku nih. Pemain-pemainku banyak kali dipanggil pakai buat main film itu. Oh, main film. Yang terakhir ini lagi main film Sahur Melepuh. Tembak-tembakannya itu. Tahu yang gue tonton sahur 10. Mungkin ini ada hubungannya dengan Ramadan, habis sahur kena air panas terus melepuh gitu. Enggak, jadi memang temanya kita pas sahur tuh kita bikin rebus-rebus air itu. Itunya itulah. Oh iya. Kayak kalian tahu aja lah. Iya, iya. Saya tahu perasaan Kang Benny, saya tahu. Iya, iya. Itu bawa apa itu? Ini, nah, aku mau nawarkan ini, Le. Biasalah ini namanya kita marketing kan, kita juga harus tahu barang-barang yang lagi in sekarang tuh. Bukannya manajemen. Sambilan, Le. Nah. Ini ku jual buat di dalam dashboard mobil itulah tuh. Oh, buat di dashboard mobil. Ah, pajangnya itu di dashboard mobil. Tapi tuh kan kegedean, kalau di dashboard mobil tuh harusnya yang kecil terus yang gini-gini itu. Kalau ini mah ini bisa, boneka. Bisa. Gimana? Gini aja taruh dashboard, terus nah kalau gini-gini aja sendiri. Bisa juga ya itu. Ini kenapa kumisnya panjang banget? Ini kemarin aku kasih itu sampo. Oh, ini kan apa lumba-lumba dah, Le?
Ini ikan apa ini namanya ini? Kok ker? Orang ini ikan dipanggil ker. Bukan ker ini. Itu panjang banget kumisnya pakai sampo apa? Pakai obat tumbuh jenggot. Bukan itu kumis. Bukan itu kumis. Om Benny, makasih ya udah datang kemari. Udah ya itu begini lah. Jauh-jauh ku kemari kau cuma begini aja. Ya, Amit kan saya minta buat talenta-talenta gitu malah jualan. Gini aja lah kau datanglah ke kantor aku. Udah pulang aja lah. Ke kantor aku lah tolonglah. Hah? Pulang aja. Aku belum dapat talent ini. Ya udah nantilah. Nanti deh, Pak. Apanya ini? Ini buat ongkos. Tahunya kau tuh. Ya tahulah. Jangan kesini lagi ya.